Welcome to Indoye TV. Halo teman-teman semua yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoye TV. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, seperti yang kalian lihat di depan sini ada banyak lava ya, ada banyak liquid dari Malaysia, ini dari Raskal Sub ya. Jadi kita akan cobain satu-satu rasanya Raskal ini. Raskal Sub ini ada 5 varian rasa, yaitu apa aja Den? Grape, ada Deja Vu, ada Hornidu, ada Wonder, Mango. Kelima varian rasa ini adalah line up terbaru dari Raskal ya. Kalian bisa dapatkan di toko-toko atau di kedai-kedai vape terdekat ya. Sudah ada semua kayaknya di Malaysia. Kalau di Indonesia, nanti akan aku kasih list-list distributornya yang ada di Indonesia. Jadi kita akan review satu persatu menggunakan UL Caliburn sama punya Daddy apa nih? Suarin. Jadi kita coba satu-satu ya. Udah siap ya kamu ya? Kita review jujur ya. Udah. Oke. Yang pertama kita review Wonder ya. Raskal Wonder ini adalah salah satu liquid yang dibuat oleh Raskal untuk para pencinta kopi, karena di dalamnya ada campuran kopi, susu, karamel, dan hazelnut. Okay. Nah, ini buat kalian untuk para pencinta kopi, cocok banget dengan liquid yang satu ini. Ya, tapi kalian juga belum nyoba kan? Belum. Ya, kita coba yuk ya. Oke, sudah kita tunggu sampai 5 menit ya, sudah merasap, sudah meresap semua ini. Kopi. Kopi apa deh? Karamel. Karamel ya. Iya, karamel kan. Karamelnya yang kerasa banget karamelnya. Karamelnya lebih dominan daripada kopinya, tapi kopi tetap kerasa. Saat kita hisap itu ya, saat inhale itu sama kayak Daddy tadi, karamel yang lebih dominan daripada kopinya. Tapi kopi itu aromanya ada sih. Untuk para pencinta kopi ini bagus ini untuk menambah. Untuk begadang gitu ya. Begadang. Untuk begadang ganti kopi ya. Iya nih. Ganti kopi ya. Berapa penilaian dari 1 sampai 10? Kalau disuruh nilai 1 sampai 10 nilai Wonder ini 7,5. Biar kamu enggak itu ya, enggak creamy-creamy ya. Enggak creamy. Yang juicy-juicy itu. Okay. Yang segar-segar lah. Kalau aku sih 8 sih, enak ini untuk ganti rokok, ganti kopi enak. Untuk gadang juga enak rasanya. Berapa deh? Aku 7. Selera ya, selera. Yuk kita lanjut ya. Kita lanjut yang mango. Ini yang baru juga, rasa baru dari Raskal. Dari judulnya pasti ini rasanya rasa mangga. Coba kita rasain rasa mangga. Oke, sambil nunggu Daddy, aku jelaskan dulu. Mango ini ada campuran dengan pineapple, dengan nanas. Berarti ini mango ada nanasnya dikit, sama ada dingin-dingin, rasa dingin-dinginnya dikit. Berarti dia menonjol asem ya. Kayak asam-asam gitu. Segar-segar sedikit asam gitu. Karena ada nanas, ada mangga. Mangga campur nanas, campur dingin-dingin. Kita coba. Enak banget deh. Mangga itu Enak ini. Serius ini enak ini. Rasanya itu mangga sama nanasnya itu balance, gak ada yang nonjol mangga atau nanasnya. Cuma rasanya enak banget, enak, segar. Segar rasanya. Tapi kalau menurut aku lebih menonjol mangganya lah. Lebih menonjol mangganya. Pas exhale gak terlalu kerasa nanasnya. Mungkin asamnya itu. Kamu gimana Den? Ya untuk Raskal yang rasa mangga dan ada campuran pineapple-nya, menurut aku
kalau dihisap itu langsung seger gitu. Karena dia kan ada dingin-dinginnya gitu kan langsung. Yeah. Dinginnya tapi enggak terlalu banyak. Ya. Hmm. Aku kerasa banget dinginnya. Masa? Dinginnya kerasa. Aku enggak, aku biasa aja. Ini kalau buat siang hari panas-panas, enak banget. Sambil minum es ya. Ya ini rekomendasi banget buat para pecinta yang segar-segar ya. Hmm. Ini bagus banget untuk siang hari, malam hari, pagi hari juga bagus lah untuk ini. Tapi kalau menurut aku lebih enak siang-siang ya, siang-siang aku minum es gitu kan. Seger, tambah seger ya. Nggak bikin bosan juga rasanya. Nggak bikin enak yang penting. Berapa? 1-10 berapa? Yang ini ya. 9 aku rekomendasi banget ya. Aku 8,5. Aku juga 8,5. Ini rekomendasi mangga ya. Mantap. Line up baru dari Rascal, mangga, mantap. Sekarang kita coba lagi rasa barunya dari Rascal, yaitu grape ya. Grape itu anggur ya. Ini yang grape rasanya ada perpaduan anggur sama lecinya. Oh, ada lecinya juga. Ada lecinya. Ada dinginnya juga enggak? Iya, ada dinginnya juga. Ada dinginnya. Aku suka sih anggur. Kalau anggur beneran aku suka, tapi enggak tahu kalau yang ini kita coba dulu ya. Coba. Mana? Ini tipis banget ini anggurnya. Tipis. Dinginnya nggak terlalu juga. Dinginnya kayak dingin mangga tadi. Tapi ini anggurnya tipis ya. Ini mungkin lecinya yang terasa. Iya. Leci. Leci. Lebih ini dominan. aromanya memang anggur. Cuman rasanya rasa leci. Rasa leci. Tapi dingin yang ini. Dibanding mangga itu lebih dingin yang ini. Dingin dikit. Lebih dikit. Lebih dikit dibanding mangga tadi. Anggurnya nggak terlalu terasa kalau menurut aku. Tapi oke lah. Berapa nilai? Kalau disuruh nilai dari 1 sampai 10, ini masih 7,5. Kemudian anggurnya kurang tipis. Tipis, lecinya juga tipis. Jadi kayak 7,5. Aku 7 aja nih kalau untuk grape ini. Mungkin ini kalau dianuin rasa anggur lagi, ini mah enak sih. Ditambahin rasa anggurnya. Ditambahin sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Mungkin ini enak juga. Kurang tebal. Kurang tebal. Kurang tebal rasanya. Ya. Rasanya. Oke. Okay. Kita lanjut ke line up yang lama mereka nih, tapi kemasannya sudah baru. Kemarin kita pernah review kan ya, Deja Vu sama Ornidu. Kemasannya juga baru sekarang. Deja Vu ini strawberry cream sama vanilla. Coba kita rasain lagi ya. Mungkin ada yang berbeda dari yang lama ya. Apaan? Aroma strawberry-nya kuat ini. Enak sih. Deja Vu ini enak. Deja Vu enak. Blend-nya bagus ya. Antara creamy dengan bersih. Balance-nya bagus, ini enak. Nggak bikin enak juga kayak mango tadi. Untuk sehari-hari enak. Deja Vu gimana? Deja Vu ini perpaduan antara strawberry, creamy, dan vanilla. Itu lebih menonjol vanilanya. Kalau strawberry-nya ini vanilanya menurut aku. Tarikannya itu di dalam vanilla. Kalau dikeluarin baru strawberry. Ini juga cocok ya buat sehari-hari. Iya, soalnya rasanya nggak terlalu tajam. Nggak enak. Nggak enak. Berapa nilainya? Ini 8. 8. Aku 7,5 lah. Aku 9. 9 yo. Ini beda-beda banget ini ya. Tapi kalau dibanding yang lama, enakan yang baru ini apa? Enakan yang lama. Enakan yang lama. Yang lama. Ya. Kalau aku enak yang baru ini loh. Lebih tebal sih rasanya kalau yang lama itu. Iya. Yang ini harum. Strawberry-nya harum banget. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir ini line up lamanya juga dari Rascal, yaitu Hornidu ya. Hornidu ini melon dicampur blackcurrant. Apakah sama dengan yang lama atau berbeda dengan yang lama? Yuk kita coba Hornidu. Enak ya? Enak. Melonnya kerasa melonnya. Nah ini. Kalau ya blackcurrant juga kerasa sih. Tapi lebih dominan melon memang. Hornidu. Dinginnya juga pas. Dingin pas. Rasanya balance. Memang ini andalan dia ya. Hornidu sama Deja Vu ini andalan Rascal. The best Rascal. Dinginnya nggak terlalu dingin, blackcurrant sama melonnya nyampur, enak deh pokoknya kalau yang ini. Iya, kalau dinilai Hornidu ini dari 1 sampai 10, aku 9. 9? 9. Gue gede betul. 9. Kamu berapa, Dad? Aku 9,5. Kalau 10, aku kasih 10, tapi ini 9,5. Kalau 10, terlalu sempurna. Oke, aku 8,5 lah untuk itu. Jadi antara kelima ini yang mana yang paling enak menurut kamu? Jagoannya dua nih, mango dengan Hornidu. Dua. Aku mango aku suka. Aku paling suka yang Hornidu.
Hamidu ya. Oke, jadi semua lava ini bisa kalian dapatkan, untuk teman-teman yang di Malaysia bisa kalian dapatkan di toko-toko vape terdekat, dan distributornya di Vape 69, WMD, MTS Meru, John Vape Station, dan Zulfa Four Corner ya. Kalau di Indonesia juga ada distributor Indonesia. Untuk distributor Indonesianya di mana, Din? Di PT Screaming Liquid Industry Surabaya. Kalian bisa dapatkan di sana. Oke, ada di bawah nanti ya, di description box di bawah. Kalian bisa follow IG-nya Rascal Worldwide. Oke, okay. FB-nya juga ada, Rascal Worldwide ya. Jadi kalian bisa follow. Ya, untuk review kali ini, kesimpulannya Rascal ini mantap ya. Kalian harus coba di rumah, kalian harus beli buat ngerasain sendiri apa yang kita rasain sekarang ya. Oke. Okay. Oke lah, video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, respect from Indonesia. Ciao. Ciao.